Halo semua, oke, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Nah, di sini saya sedang membuka aplikasi MyBCA. Jadi buat kalian yang mungkin udah tahu ya, kalau di aplikasi MyBCA itu ada yang namanya PayLater ya, atau PayLater BCA. Nah, kalau misalkan kalian menggunakannya itu BCA Mobile, nah itu tidak ada ya. Jadi kalau misalkan kalian mau BCA-nya ada PayLater, kalian silahkan daftar dulu di aplikasi MyBCA ya, atau buat akun MyBCA. Oke, terkait dengan bagaimana cara menaikkan limit PayLater BCA, kita langsung aja di sini masuk ke menu PayLater. Nah, sebenarnya bisa nggak sih untuk limit PayLater BCA ini dinaikkan? Nah, kebetulan di sini ketika saya mengajukan PayLater BCA pertama kali, saya di ACC limitnya ini cukup besar ya menurut saya, yaitu di 14 juta rupiah ya, dengan limit maksimal sekitar 20 juta rupiah. Nah, bagaimana yang limitnya itu kecil, ada yang mungkin 500 ribu, 1 juta, sampai dengan 5 juta, bagaimana cara menaikkan limitnya? Apakah dengan cara rajin menggunakannya dan bayar tepat waktu, atau harus dihabiskan limitnya supaya mendapatkan limit tambahan? Nah, terkait hal ini, saya akan coba langsung hubungi pihak BCA-nya untuk menanyakan bagaimana cara menaikkan limit PayLater BCA ini. Jadi, mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya terkait dengan cara menaikkan limit PayLater BCA. Nah, buat kalian yang penasaran, apakah limit PayLater BCA ini bisa dinaikkan atau tidak, silahkan kalian simak percakapan saya dengan pihak bank BCA ini. Saya mendapatkan limit awal ya, apa itu bisa kenaikan gitu dengan seringnya dipakai atau Oh ya, disiplin bayar? baik. Terima kasih Pak Dede untuk informasinya ya Pak. Di sini saya bantu sampaikan terkait dari PayLater BCA. Bapak kan tadi menanyakan untuk request naik limit Pak. Ya. Di sini untuk terkait dari PayLater sendiri, saya bantu sampaikan Pak. Untuk saat ini tidak bisa untuk naik limit pada sisi PayLater ya Pak ya, seperti itu. Jadi Ya. untuk terkait dari PayLater sendiri, ini saya bantu untuk konfirmasikan memang ada beberapa nasabah yang menanyakan terkait dari naik limitnya tersebut. Namun untuk terkait dari PayLater, di sini saya bantu untuk informasikan terkait dari pengajuannya, di sini tidak bisa untuk naik limit Bapak, seperti itu ya. Oh gitu, jadi limit Iya, awal aja seperti itu. gitu ya. Betul, jadi memang limitnya itu kan memang yang sudah diberikan pada BCA Pak. Hmm. Jadi yang bisa digunakan adalah seperti yang sudah diberikan seperti itu. Untuk terkait dari request naik limitnya, memang dari kami atau dari saya bantu cek di sini juga belum dapat ya Pak ya untuk Oh iya. pengajuan terkait dari naik limitnya tersebut. Jadi memang nggak ada kenaikannya di sana ya, nggak bisa yang diajukin ya. Iya betul Bapak, karena di sini saya bantu pengecekan untuk terkait limit itu kan memang sudah ditentukan oleh BCA sesuai hasil analisa Pak. Dari nasabah tidak bisa untuk request limitnya, nah, seperti itu. Dan untuk request naik limit di sini saya bantu pengecekan ya Pak ya, untuk saat ini belum bisa diajukan request naik limit Pak dari sisi PayLater BCA-nya Pak Dede, seperti itu. Oh gitu ya, soalnya Iya. banyak banget yang nanya gitu, termasuk saya juga gitu kan. Iya, baik Bapak tidak mengapa. Memang seperti itu Pak. Di sini memang untuk PayLater sendiri kan memang itu fitur baru ya dari BCA sendiri. Jadi memang dari kami, saya maaf dari saya bantu cek dari sistem juga memang di sini keterangannya untuk request naik limit tidak bisa untuk diajukan Bapak. Oh Atau iya. saya bantu konfirmasikan sekali lagi, saat ini belum bisa untuk diajukan request naik limit pada sisi PayLater-nya Pak. Oke. Seperti itu ya. Iya. Jadi tetap menggunakan atau menggunakan dari limit yang sudah ditentukan oleh BCA hasil analisanya. Oh iya. Baik, Pak Dede, terkait informasi untuk PayLater-nya sudah saya bantu untuk informasikan. Apakah informasi yang saya sampaikan sudah jelas? Jelas. Oke teman-teman, jadi itu dia ya terkait dengan cara menaikkan limit PayLater BCA. Jadi jawaban langsung dari pihak bank BCA itu untuk kenaikannya tidak bisa teman-teman ya. Jadi itu sudah final sesuai dengan data yang kita ajukan waktu pertama kali pengajuan limit PayLater. Jadi datanya dianalisis dan dapatlah limit itu. Nah, jadi sayang sekali ya limit PayLater BCA ini tidak bisa dinaikkan atau tidak bisa request kenaikan limit. Oke, semoga videonya menambah informasi buat kalian yang mau cairkan limit PayLater BCA, kalian bisa DM Instagram saya. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silahkan subscribe aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.